ini adalah salah satu kegiatan kita mendorong sukses impor. Industri dalam negeri sudah bisa memproduksi rapid antigen. Kebutuhan dalam negeri cukup tinggi, tapi yang membanggakan dari PT Taishan Alkes Indonesia ini, hari ini kita akan sama-sama mengantar produk rapid antigennya untuk diekspor ke beberapa negara, ke Thailand dan ke Irlandia. Penyerapan tenaga kerja itu bisa sampai pada titik 7.000-8.000 orang. Kalau sudah ada produk dalam negeri yang nilai TKDN-nya 40%, maka LKPP akan men-take down, mengeluarkan dari katalognya produk-produk impor.